Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ARBTL Fishing. Kali ini kita membuat bleed untuk yang kemarin yang sesuai requestan teman-teman juga. Ini untuk peralatannya kita pakai tang. Ada dua tangnya, tang jepit sama tang buaya. Terus gunting seng, kikir ada juga. Dan ini dari bahannya sendok, sendok yang kecil ya. Tapi bukan ngambil di dapur ini Mas Bro. Oke, langsung saja kita ukir-ukir dulu di sini pakai spidol, baru kita potong. Kita bentuk dari sini aja langsung. Selanjutnya kita kikir. Oke. Dan ini yang sudah jadinya Mas Bro ya. Lanjut kita bentuk. Cara membentuknya seperti ini aja Mas Bro. Nanti kita bor. Oke, kelihatan kan? Ini sudah mulai. Nah, ini sudah berbentuk. Oke. Jadi kita tinggal tekuk belakangnya. Sudah jadi Mas Bro ya. Tinggal kita bor aja lagi. Oke, langsung aja kita bor. Dan ini yang sudah jadinya. Ini ada beberapa yang sudah saya buat. Dan ini ada 3. Nanti kita coba test drip di umpan. Umpan ini Mas Bro ya. Umpannya, umpan yang kemarin. Dan ini ada juga satu yang sudah saya pasang. Ini modelnya buaya, panjangnya 3 cm. Ini 3 cm juga, ini sekitar 4 cm atau 3,5. Yang ini panjangnya 5 cm sampai 6 cm. Oke, langsung saja kita test drip. Oke Mas Bro, kita tes umpan yang ini dulu. Oke. Oke, itu tadi untuk bunyinya. Ya lumayan Mas Bro ya. Selanjutnya umpan ini Mas Bro ya. Ini bleednya seperti ini Mas Bro ya. Oke, kita tes.
Oke, selanjutnya kita pakai umpan ini Mas Bro ya. Oke. Nah, itu tadi untuk suaranya umpan ini Mas Bro ya. Nah, lumayan kan. Oke, selanjutnya kita ganti. Oke, selanjutnya buaya Mas Bro ya. Nah, dengan bitnya seperti ini. Nah, itu tadi bunyi dari bit buaya ini. Oke, selanjutnya kita pakai tikus. Nah, ini kita pakai bit tikus Mas Bro ya. Nah, ini bitnya. Nah, itu untuk bleed ini Mas Bro ya. Ya, bunyinya lumayan lah, nggak terlalu keras. Oke, selanjutnya kita pakai ini Bernard, bleednya juga sama. Langsung aja. Nah, itu tadi untuk bleed yang ini Mas Bro ya suaranya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, itu tadi percobaannya untuk bleednya ya, hasilnya lumayan seperti yang diharapkan, cuman ada beberapa yang kecil tadi itu bunyinya kurang. Jadi untuk teman-teman, untuk bleed itu bisa berkreasi sendiri bentuknya seperti apa, dan terus ikuti channel ini, jangan lupa like and comment subscribe Mas Bro ya. Oke. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi.